Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar memisahkan dan menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini, tanggal, bulan, tahun dalam satu kolom. Kita akan memindahkan masing-masing berdasarkan kolomnya. Misalkan di sini tanggalnya saja, di sini bulannya saja, di sini tahunnya saja. Nah, cara cepat memisahkannya adalah yang pertama di blok dulu mana yang akan dipecahkannya atau tanggal yang menyatu dengan bulan dan tahun di blok semuanya. Kemudian klik data. Kemudian di sini ada text to column. Nah, di sini kita tinggal next saja. Nah, kemudian di sini kita dipisahkan berdasarkan apa? Berarti kita gunakan atau klik other ya. Nah, ini kita masukkan ini garis miring, kemudian next. Nah, di destination di sini dimana kita akan nyimpennya, kita blok saja yang ini, kemudian klik lagi, klik finish. Okay. Ini terpisah. Nah, kemudian bagaimana kita menggabungkan tanggal, bulan, tahun yang berbeda kolomnya menjadi satu kolom atau di dalam satu sel. Kalau tadi kita memisahkan dari satu sel menjadi beberapa sel, sekarang menyatukan dari beberapa sel ini menjadi satu sel ya. Caranya ini pakai sama dengan ini, kita pakai rumus dan saja ya. Ini pakai tanda kutip gini, tanda kutip lagi, kemudian dan lagi, ini pakai tanda kutip karena garis miring termasuk kategori teks, di mana teks harus pakai tanda kutip di awal dan di akhirnya. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini enggak ada dannya. Ini tinggal kita tarik saja. Ini hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.